Nak tanya apa? Nak tanya? Tak ada. Okay, so hari ini kita akan saya selesai ulang balik yang minggu lepas. Tapi dalam keadaan yang lebih ringkas. Kalau ada nak tanya ataupun ada rasa macam kalau dah pernah dengar, agak tak dengar lah. Okay. Tapi saya akan cuba ringkas lah. Mana kita tak, tu kita, saya akan cuba laju sikit lah. Nampak ke kat slide ni? Kita tak keluar lagi. Nampak tak? Dah nampak eh? Okay. So kita mula semula. So hari ni kita akan masuk semula pelajaran 2. Tapi saya akan ringkaskan sikit lah. Okay. So sebenarnya pelajaran 2 kita nak belajar apa? Kita nak belajar makhraj huruf. Apa maksud makhraj? Iaitu tempat keluar huruf. Okay. Saya tak pasti ya kalau yang terbaru macam mana. Macam maksudnya kalau bahasa Melayu, kita belajar, tak adalah kot belajar A-E-I-O-U kan. Kita belajar A-B-C tu pun dalam sebutan A-B-C kan. Okay. So, berbeza dengan bahasa Arab, kita akan belajar cara sebutan huruf tu. Maksudnya contoh huruf sin, dekat mana dia keluar. Kita akan belajar contoh huruf apa lagi? Huruf ba. Okay, huruf ba. Kat mana huruf ba tu keluar? Contohlah. Maksudnya dalam bahasa Arab, kita akan belajar tempat keluar huruf dan sifat dia macam mana lah. Okay, tapi kita akan tengok kat sini hanyalah makhraj huruf, dekat mana dia akan keluar. Okay. So, secara asasnya kalau kalau tak nampak, tak clear beritahu. Okay, so kalau dekat sini kita tengok ada berapa tempat keluar sini? Ada 5 lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, tempat keluar huruf. Okay, so 5 lah. Ada bibir, lidah, rongga mulut, rongga kerongkong dan rongga hidung. Nampak eh dekat slide eh? So ada 5. Okay, ada 5. Bibir, lidah, rongga mulut, rongga kerongkong dan rongga hidung. Okay, bibir dekat mana? Bibir kita lah. Okay, bibir. Bahagian bibir lah. Okay, lidah. Lidah kat mana lidah kita? Kan lidah. Okay, rongga mulut tu maksudnya kat dalam bahagian mulut. Okay, dalam mulut. Rongga kerongkong, halkum lah. Saya rasa minggu lepas ada terang. Bahagian kerongkong, saya tak pasti clear ke tidak macam tu. Dan terakhir adalah rongga hidung. Hidung eh, tempat keluar lah. Okay, so itu dia punya tempat-tempat lah. Okay, so kita tengok. Okay, saya terang balik. Daripada 5 tempat ni, okay, 2 mengeluarkan, kita panggil dia mengeluarkan bunyi. Bunyi, okay, dan 3 lagi akan mengeluarkan huruf. Maksudnya, 2 tu dia keluarkan bunyi. Saya akan cerita semula. Dan 3 lagi dia akan mengeluarkan huruf lah. Okey, bunyi ni maksudnya apa? Okey, saya terus ni masuk, iaitu rongga hidung dengan rongga mulut. Okey, rongga hidung dia keluar apa hidung ni? Dia akan keluar bunyi dengung. Okey, bunyi dengung. Huruf dengung ada berapa? Nun dengan mim. Ya, yeah, betul. Huruf nun dengan huruf mim yang berbaris sukun. Berbaris matilah maksudnya. Okey. So bila kita baca an, kan? Kalau kita baca an, hidung kita akan terasa lah an, am. So kalau dulu kalau kita gurau-gurau dengung tu apa, sengau kan. So sebab mungkin hari tu sesama ke ataupun tak sihat kan. So bunyi dengung tu dia, dia tak berapa jadilah dengung tu kan. Okay, so dengung bunyi di bahagian hidung. Okay, so bila kita baca nun dengan mim, kita akan ada bunyi dengung. Okay, yang kedua mulut. Mulut akan dia akan mengeluarkan bunyi apa? Dia akan keluarkan bunyi mat. Bunyi mat ni maksudnya bunyi panjang lah. Okay, so kalau kita baca huruf mat ada berapa? 3 kan? Alif, waw dengan ya. So yang mana bunyi mat tu yang kita baca? Sa, si, okay. So bunyi-bunyi ni sa, kan yang a tu belakang tu, si yang belakang ni. Okay. Setelah bunyi-bunyi mat. Okay. So ada 3 huruf di bahagian rongga mulut. So 2 tadi, dengung 1, mat 1. Okay. Sekarang ni ada ke nak tanya?
Tak ada lagi. Tak ada. Macam okey setakat ni. Clear? Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, so ada lagi tiga yang kita belum masuk, iaitu bahagian bibir, bahagian lidah dan kerongkong. So, kalau dulu kita belajar, huruf dalam Quran ada berapa? Alif hingga ya? Ada 29, Quran 29 huruf lah. Ha, daripada 29 ni berapa yang menerima baris? 28. So 28 huruf ni, okay, dia akan pecah pada tiga tempat lah. Bibir ke, lidah ke ataupun di kerongkong. Okay, dia akan pecah kepada tiga pecahan. So maksudnya kalau dia dah kat lidah, dia tak akan ada di bibir ataupun di kerongkong. Begitu juga sebaliknya lah. Okay, berbeza dengan rongga hidung, dia mungkin ada dekat bibir, dia mungkin ada di lidah dan mungkin juga dia ada di kerongkong. Maksudnya rongga hidung dan rongga mulut dia ada, huruf dia tadi ada lima, mungkin juga lima-lima ni akan bertindan dengan tiga yang lain lah. Boleh? Boleh. So, sekarang ni ada ke nak tanya apa-apa? Tak ada. So, saya terus. Okey, so kita pergi yang pertama. Tadi kita dah cerita makhraj yang pertama, iaitu huruf ni bahagian rongga mulut, iaitu alif, waw dengan ya. Jadi dekat manakah ia terletak? Dekat sinilah. Okey. So bila kita baca sa, dekat bahagian lah. Si, su, dia akan ada bunyi di bahagian tengah mulut. Okey. Dia bukan bunyi a, a, wi, u tu, i kan. Ada bunyi yang panjang belakang tu. Sa, su, si, bunyi belakang tu lah. Tu adalah bunyi, kita panggil bunyi mai. Apa yang kita belajar tamhid dulu, bacaan panjang lah. Okay. Boleh, ada ke nak tanya untuk yang pertama ni? Tak ada eh? Okay. So yang kedua, ni minggu lepas kita sempat masuk, tapi saya rasa line tu sangat teruk. Okay, so yang ketiga, yang kedua ini adalah makhraj huruf di bahagian rongga kerongkong. Okay, saya ada sebut minggu lepas, kalau ingat boleh sebut. Kerongkong ni dalam bahasa Arab kita sebut apa? Ada yang ingat? Tak ingat. So rongga kerongkong kita sebut juga sebagai halqum lah. Okay, halqum kan. So halqum ni ataupun dalam bahasa lain, halqum lah, kerongkong lah. Okay, di bahagian kita punya kerongkong ya. Okay, so dekat sini ada 6 huruf. Huruf hamzah, ini ke alif ya, hamzah. Huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf gha dan huruf kha. Okay, so kita tengok yang pertama, huruf a. Huruf a, okay. So bahagian kerongkong, okay. Saya cerita semula. Okay, dia ada tiga tempat. Kita kata ada tiga level lah. Okay. Level paling bawah, level tengah-tengah, tengah dan level kita kata sempadan dengan lidah. Okay. So huruf A, dekat mana dia terletak, dia akan duduk di bahagian bawah. A. Dia A je lah. Dia tak ada masalah lah. Okay. So bila kita baca A. Okay. A. Kalau bunyi sukun lah, A. Dia tertahan. Okay. Dia bukan ditekan tapi tertahan. Okay. Yang kedua huruf apa ni? Ha. Huruf ha. Ha bila kita baca pun sama, dia akan terus ke bawah. Ha. Dia tidak ada yang ditekan. Ha. Okey. So bila kita baca ah, dia terus ke bawah. Tu ada yang panggil ha dada kan, dia ke bawah. Okey. Kita nak cerita ha tu dekat dada, tapi ha tu dia akan turun ke dada. Maksudnya dia tidak ada halangan lah bila kita sebut ha. Okey. Huruf yang ketiga, huruf apa ni? Ain. 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 Dekat mana ain terletak? Tengah. Tengah. So bila kita baca huruf ain, contoh huruf bari atas a, kita akan macam tekan sikit, sempitkan sikit dekat bahagian tengah halqum. Dia ada rasa sedikit pergerakan lah. Okey. Dia akan rasa sikit. Kalau a, kita tak rasa, kita ke bawah. Kalau a, dia ada rasa sikit dekat bahagian tengah. Okey, sama-sama kita baca huruf ni bari atas a, boleh? Okey. Sedia? Satu, dua, mula. Okey. Yang ada nak tanya untuk huruf ain ni? Lagi. Belum ke? Okey. Huruf yang keempat, huruf apa ni? Ha. Ha. Huruf ha. Ha pedas. Kat mana dia keluar?
Nah, sama dengan huruf ain. Maksudnya bila kita baca huruf ha, kita akan juga sentuh di bahagian tengah. Ha. Kan ada yang kata pedas kan. Macam mana nak bunyi ha, macam kita makan makanan pedas lah. Pagi-pagi contoh sarapan nasi lemak. Tengah hari makan apa, sambal belacan pula kan. Malam makan apa, makan burger pula kan. Semua pedas-pedas kan. Okay. So bunyinya dekat tengah lah. Ha. Okay. Ha. Contohlah. Okay. So bila kita baca ha, dia berbeza dengan ha. Ha dia akan terus ke bawah. Kalau ha, ha yang pedas, dia akan rasa sesedap dekat bahagian tengah. Boleh? Ada ke nak tanya? Tiada. Tak ada. Okay. So kita sama-sama baca. Saya sebut dulu ha. Okay. Sedia. Satu, dua, mula. Ha. Okay. Tak ada nak tanya. Okay. Huruf seterusnya huruf? Ghain. Ghain. Ghain dekat mana dia terletak? Atas. Dia dekat kita kata sempadan lah. So bila baca ra, dia seolah-olah ada bunyi air liuk. Okay. Itu sebab ada sesetengah bacaan, bacaan kita panggil ahli qura, okay, bacaan kita punya inilah, ilmuwan tajwid, dia meletakkan huruf ra dengan kha ni dekat ihfa juga. Maksudnya dia dekat lidah keluar dia. Maksudnya dia betul-betul kata pun 50-50. So dia ada bunyi air liuk itulah ra. Okay. Dia tak boleh baca ra, dia kena ra. Dia seolah-olah kita macam nak buang kah ra, okey. Okey, sama-sama kita sama-sama kita baca ra. Satu, dua, mula. Ra. Ada kena tanya? Tak ada. Lagi pula saya hari ni semua. Kena lepas dia tekan sikit. Okey, yang terakhir huruf ra. Kha dekat mana sama dengan ra ni dia dekat atas. Okey. So, bila kita baca kha, dia macam ada bunyi air liur. Dia tak boleh baca kha. Dia kena baca kha. Dia macam ada bunyi air liur tapi tak boleh terlalu lebih. Maksudnya tak boleh tak boleh lah. Kha dia tak edit. Dia kha je. Dia sederhana. Boleh? Okey, sama-sama kita baca kha. Satu, dua, mula. Kha. Okey. Ada kena tanya? Tak ada. Okey, cemerlang. So, daripada minggu lepas saya sebut, enam huruf ni kalau kita ingat, hurufnya adalah sama dengan huruf apa? Izahar Halki. Okey, huruf-huruf Izahar Halki, nun sukun nanti kita akan jumpa. So, bila kita belajar Izahar Halki ni, hurufnya sama dengan huruf dekat bahagian kerongkong. So kalau kita ingat huruf Izahar Halki ataupun kalau kita ingat huruf makhraj di bahagian kerongkong ni, so kita akan ingat dua package lah. Two in one lah kita sebut. So tempat keluarnya sama. Okay, boleh? Ada kena tanya setakat ni? Tiada. Okay. Terus yang kedua yang ketiga, silap. Yang ketiga adalah di bahagian lidah. Lidah. Okay, lidah ni sangat banyak. Okey, maksudnya daripada belakang lidah kita, lidah dekat bahagian sempadan contoh sampai kat hujung. Hujung lidah lah. Okey. So sekarang kita bermula dengan bahagian belakang. Tadi mula dengan kerongkong belakang. So sekarang kita akan naik sikitlah dekat bahagian lidah tapi dekat bahagian sempadan. So huruf pertama ni huruf apa? Qaf. 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 Qaf ni dia tebal. So bila kita baca qaf, dia tak boleh, dia boleh dengan kaf lah. Qaf. Belakang dia huruf fa lah yang kita belajar itu qafun kan. Okey, qafun. So belakang dia adalah huruf fa. Okey, huruf fa lah. Okey, qaf. Betullah. Okey. Bunyinya akan jadi qaf. Okey, dia tak boleh jadi qa, dia qaf. Okey. So bahagian atas kita akan macam qaf. Kat mana dia keluar? Kat belakang lah. Dia bukan dekat bahagian halqum dia dekat bahagian lidah. Pangkal lidah. Okey, sama-sama kita baca huruf qaf. Qa lah kita bagi pada atas. Qa. Satu, dua, mula. Qa. Okey. Ada nak tanya? Qa. Tak ada. Okey. Huruf yang kedua sebelah dia huruf? Kaf. Kaf. Huruf kaf dekat sini lah. Okey. Kaf ni kalau qaf dia belakang sikit. Qaf dia akan rasa kat belakang. Kalau kaf dia akan rasa ringan sikit dekat bahagian sebelah dia lah. Macam nak sebut Tapi bila kita baca huruf kaf tu dia akan keluar lah. Okey, sama-sama kita baca huruf kaf bunyi baris atas ka. Okey, ka. Okey, satu, dua, mula. Ka. Okey, ada kena tanya? Ada. So lidah yang pertama dekat bahagian belakang ada dua huruf.
Okay, lidah sangat banyak. Kita akan go through by ni lah bahagian-bahagian dia lah. Okay. So, seterusnya. Ini masih lagi lidah. Dekat mana dia keluar? Yang ini dekat tengah lidah. Tadi kat belakang, yang ni dekat tengah. So, kita baca jim, shin, ya. So, kalau pasal huruf ya ada lagi dekat sini. So, maksudnya apa? Maksudnya huruf ya ni, dia tadi ada dekat mana? Bahagian mulut dan dia juga ada di bahagian lidah. Okay, so huruf ya dekat bahagian tengah. So macam mana kita nak baca? Contoh kita baca huruf jim kan? Ja, sha, ya. So dia jadilah dekat bahagian tengah mulut. Bibi kita akan inilah. Okay, so ada kena tanya? Ada? Ada. Okay, terbaik. So kalau tak ada nak tanya, tak ada masalah. So nanti kalau terang saja ni je lah. Kita buat macam-macam ala-ala quiz lah. Tapi tak ada quiz ni. Okay, so lidah yang bahagian tengah selesai. Jim, shin dengan huruf ya. Okay, seterusnya. So Puan Wei dasar tak payah saya dah baca. So tak apa, kerja je. So dengar lah. Okay, yang ketiga huruf lidah. Masih lidah lagi kita ni. Dekat huruf apa ni? Bo. Huruf dot. Okay, huruf dot. Kan kalau bahas dalam nama panjang ni kan bodut. So huruf dot. Okay, huruf dot. Belakangnya ada huruf dalah. Okay. So huruf dot dekat mana? Ni nampak ni lidah. Dia kan ke mana tu? Gigi geraham. Sisi lidah. Okay, contoh ni lidah kita. Sisi tu. Kan bahagian tepi kan? Kiri ni ataupun kanan tu, dia akan pergi dekat gigi geraham lah. Gigi geraham kat mana? Belakang kan? Tepi lah. Kita kata kan? Okay. So, dia akan himpit kiri atau kanan. Okay, jangan ke tengah. Kalau tengah, jadi huruf apa? Dot. Kalau tengah, dia akan jadi huruf dot. Do kan? Do, dia jadi huruf dal lah. Kita kena himpit. Do. So, lidah kan kita pilih. Do. Okay, do. Do. Okay, huruf tu kalau kita bagi dia balik atas lah. Okay. So, boleh kita baca sama-sama. Huruf do. Balik atas. Do. Okay, do. Lidah kat kiri atau kanan. Okay, do. Himpit eh. Jangan tarik. Do. Okay, sama-sama kita baca do. Satu, dua, mula. Do. Do. Okey, ada kena tanya? Huruf do ni seorang je kat situ eh. Dia tak ada pasangan. Seterusnya lidah. Ni masih lagi lidah. Dia ke mana lidah kita ni? Depan. Dia akan naik ke atas. Lelangit lah kita panggil. Nun, lam dengan ra. So dia punya tempat sama. An kalau kita baca huruf sukun an, al, ar. Okey. Dia akan naik ke atas. Okey. Saya sekitar baca di baris sukun lah. Baris sukun macam ni sikit. Mudah sikit. Okey. Sama-sama kita baca. Saya baca dulu. An, al, ar. Okey. Sama-sama. Satu, dua, mula. An, al, ar. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. So kalau next time nak tahu contoh huruf kof tadi kat mana bunyi, kita ambil baris sukun tadi. Akot. So kat sini. Kalau huruf ha, nak baca macam mana? So kita akan rasalah bunyi tu kat mana. Okay, boleh? Ada kena tanya? Tak ada. Okay. Oh, laju sikit saya ni. Okay, ya, masih lagi lidah. Dekat mana lidah kita terletak ni? Dekat mana? Tak. Dekat belakang gigi. Apa dia panggil? Gigi kacip. Gigi atas lah. Kan? So, contoh kita baca huruf ta kan? Aj. Okay. Huruf dal. Aj. Okay. Huruf ta. Apa. So, lidah kita akan duduk dekat bahagian gigi atas. Apa. Aj. Apa. So, huruf dal kena hati-hati sebab kadang-kadang kita baca huruf dal ni dekat bahagian lelangit. Aj. Dia kena belakang gigi lah. Aj. Aj. So, kena rasa gigi atas. Kalau gigi tak ada, obusi lah. Okay. Obusi. Okay.
dia sensitif tapi kadang-kadang tak tahu gigi kita macam mana kan. Gigi palsu boleh tapi PKP ni saya tak pasti macam mana, kena appointment ke macam mana kan. Okay. Alright, so boleh sama-sama kita baca. At, boleh sama-sama saya baca sekali lagi. At, okay. Sama-sama, satu, dua, mula. At, okay. Kalau kita perasan, tiga huruf ni sebenarnya agak sulit untuk disebut. Contoh huruf ta, kalau kita baca dari dua bunyi kan, at ataupun at, tertahan atau terlepas sikit. So yang afdalnya adalah yang terlepas sikit lah, at. Okay. Huruf dal, apa yang ada kat sini? Kalau baris sukun, dia ada bunyi kol, kolah. So kita kena baca dia, ad. Dia bukan ad, dia ad. Okay. Kalau huruf ta, sama juga, dia ada bunyi kol, kolah berserta tebal. So kita kena angkat lidah lah. Apa. Okay, boleh? Apa. Okay, ada nak tanya? Tak ada, eh? Okay, so tadi kita dah pergi pangkal, kita dah pergi tengah, kita dah pergi langit, kita dah pergi dekat bahagian belakang gigi. Okay, so sekarang seterusnya dekat gigi bawah. Tadi gigi atas, sekarang gigi bawah. Okay. semua bahagian mulut kita guna. Okay. So, huruf pertama tu huruf apa tu? Zai. Huruf Zai. So dia duduk kat mana? Belakang gigi bawah. Az. Okay. Sin. Sama juga. As. Kan? Dua-dua ni ada bunyi angin lah. As. Az. Okay. Yang ketiga huruf Sod. Kan? Sod. So kita baca dia off. Dia dah akan duduk dekat bahagian bawah. Boleh dia kena tanya? Okey. So kita baca dia dengan baris sukun. Okey, saya baca dulu. As. Okey, as. Aus. Okey, sama-sama baris sukun. Satu, dua, mula. As. Aus. Okey. Ada nak tanya? Yeah. Tak dia. Sayup-sayup eh, sorry. Okey, yang tadi kita dah tengok atas gigi, bawah gigi sekarang. Dekat mana? Luar gigi. Okey, luar daripada gigi. Nampak eh? Nampak. Sebut macam mana. Tak istilah dia kan? Keluar. Kan, lidah akan keluar daripada gigi. So, huruf dia ada berapa sini? Tiga lah. So, tiga-tiga huruf ni tak ada dalam bahasa Melayu eh? So, kalau kita baca... saya rasa kalau macam huruf sa, dia tulis TH kan? Sa. TH. Saya rasa lah TH tu maksudnya so contoh yang kalau belajar dulu mak surat kan? So dia huruf sa tu macam ni lah. Okay, kalau Zal, contoh kalau ada orang nama Zul kan? Apa nama Zul? Zul Kornain ke apa lagi? Jelah Zul lah. So dia ada D dengan Z kadang-kadang tu kan. Nama orang kan. Contohlah. Kan. Kalau Zo Z-O je kot. Saya tak pasti. Z-H-O. Oh, kita juga ada juga tu. Okay. So tu contohlah. Okay, ejaan dia sangatlah. Tapi kalau kita tengok dalam buku akademik tu, dia lain sikit lah. Dia macam saya rasa ada juga pernah jumpa Z dari dia punya lambang-lambang tu lah. Okay. So macam-macam lah. Okay, yang pasti huruf dia kalau bahasa Arab selia. Sa tu macam tu lah bentuk dia. Dia tidak ada huruf lain lah. Okay. Cuma bila nak convert ke bahasa tulisan Rumi, dia ada jadi sikit masalah. Okay. So sama-sama kita baca dia dengan baris sukun. As, lidah kat luar. As, lidah kat luar. Zo, huruf tebal. Okay, zo, dia jangan zo. Dia zo. Okay, zo. Okay, dia akan jadi of. Okay, of. Okay, sama-sama kita baca dengan baris sukun. Saya baca dulu. As, of. Okay, sama-sama. Lidah pastikan kat luar. Bila sebut huruf ta, za dengan zo. Okay. So dia, satu, dua, mula. As, of. Okay, ada nak tanya? Eh, sekarang ni boleh eh? Okey. Okey, terus yang seterusnya adalah di bahagian bibir. So dah habis lidah. So kalau ada yang kira kan lidah apa huruf?
6. 6? 9. 9? Dia tak ada jawapan yang subjektif ya. Berapa banyak kan? 16. Berapa? 16. Tak dengar cara apa? 16. 16. Okey, lain ada lagi nak teka? Okey, banyak tadi 9. Kan 16. Berapa? 12. 12? Silap pun, 18. Okey, so kita tak sama-sama. Okey, kita kira. Kita mula dekat tadi, dekat bahagian. Huruf apa yang pertama sekali? Ni, kof dengan kaf. Berapa huruf? 2. 2. Tambah dengan 3? 4. Tambah dengan bot? 6. 6. Tambah lagi 3 ni? 9. 9. Tambah lagi 3 ni? 12. 12. Tambah lagi 3? 15. 15. Tambah sini? 18. So huruf di bahagian lidah daripada belakang lidah sampai lidah hujung lidah keluar daripada gigi ada 18 huruf. Boleh, ada kena tanya apa-apa? Boleh dapat? Dapat. Okay, insyaAllah. So huruf dia sangat banyak tapi sebenarnya insyaAllah boleh lah. Maksud boleh tu contoh kalau contoh nak cari huruf apa sit. So kita baca as. Dekat mana dia keluar, dekat bahagian lidah. Itu paling utama lah. Lidah bahagian mana tu nanti kita bincang lah. Okay, maksud saya yang penting kita tahu dia keluar dekat bibir ke, kat kerongkong ke, dekat lidah. Itu dulu first. Okay. And then baru kita cuba identify lah. Lidah tu dekat mana, dekat luar ke, kat dalam ke, kat atas ke, kerongkong tu dekat mana, tengah ke, bawah ke, atas ke kan. Boleh ada kena tanya? Keluar dulu hujung lidah yang tertekankan pada gusi gigi. Tu ayat teknikal dia lah. Apa ayat buku. Okay. Ada lain nak tanya? Tak ada. Boleh? Okay, kasih. Seterusnya, bibir. Bibir ni maksudnya bibir kita yang bergerak. Okay, yang pertama, wow. Kalau kita baca apa yang berlaku dengan huruf, dengan bibir kita? Bulat. Wow. Apa? Bulat. Bibir jadi muncung. Muncung lah. So kita baca au kan? Au. Lidah kita ataupun bibir kita akan menjadi muncung. Kalau fa apa yang berlaku? Gigi atau bibir? Bibir atas akan duduk di bahagian bibir bawah fa. Boleh? Fa. So bila kita baca fa, okay, sama dengan waw lah. Okay, kita bagi dia baris sukun. Okay, au dengan af. Okay, sama-sama. Saya baca terus dua. Au, af. Okay, satu. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Au, af. Okay. Ada kena tanya? Tak ada? Okey, so tak ada. Kita terus. Masih lagi bibir. Huruf apa ni? Ba dengan? Mim. Mim. Macam mana kita nak baca huruf ba? Ba. Mulut bibir terbuka. Bibir kita akan daripada tutup dan akan terbuka. Ba. Kalau mim? Mulut tutup. Mim. Mulut tutup. Buka. Tadi buka dia akan tutup. Ba, mim. Kalau kita baca sukun, ab, am. Ab, am. Itulah maksudnya ba ni akan terbuka, mim akan tertutup. Okay, bibir kita mim lah. Okay. Ba, dia akan terbuka. Ba. Tapi berpunca daripada bibir lah. Ba. Okay, boleh? Okay, sama-sama kita bagi dia baris sukun. Ab, mim. Ba, ab, mim, am. Okay, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Ab, mim, am. Ab, mim, am. Silap. Okey, ada kena tanya? Tak ada. Okey, so sekarang yang terakhir dekat bahagian mana? Rongga hidung. So, hurufnya ada berapa? Dua lah. Nun dengan mim. So bila kita baca dia akan jadi an, contoh baris sukun an dengan am. Apa yang berlaku hidung kita akan rasalah an, am, na, ma.
hidung kita ataupun dia akan ada rasa pergerakan itulah. And kalau kita baca huruf sin, contoh sin ke, za ke, ba ke, lidah kita didapat kita punya hidung, kita akan rasa getaran lah. Kalau ada rasa, kena check balik ya, takut ada masalah. Okay, boleh? So sama-sama kita baca. An, am, sama-sama. Satu, dua, mula. Am. Okay, ada ke nak tanya? Yeah. Tak ada. Okay, so ya itu dah untuk pelajaran makhraj huruf. Okay, so sekejap. Saya tak pasti buku semua ada ke? Ini yang tak ada, yang tak dapat buku nanti boleh bagi tahu kita ni. Berapa orang je yang tak ambil buku? Puan Liza kan tak ambil buku lagi dengan suami. Lagi kan yang tak ambil buku? Siapa? Ah, Puan Liza kan. Okey. Rasa seorang lagi siapa? Orang lagi kan tak dapat. Ah, tak apa, yang tak ada buku tak ada masalah. Okey. Yang ada buku, saya tak ada slide semua. Saya tak ada gambar semua. Maksudnya telah saya sebut saya ingat nak buat quiz untuk makhraj huruf ni. Tak apa. Yang tak ada buku tu tak ada masalah. Just ni je. Yang ada buku boleh tengok. Okey, so contoh kalau saya tanya huruf ba, kat mana dia keluar? Huruf ta dekat mana dia keluar? Nak tahu tiga jawapan je, bibir ke, lidah ke, kerongkong. Okey, boleh? Ada nak tanya? Tak ada je? Okey, so kita mungkin dalam seminit je, kita cuba. Nanti kita try ni lah. Kita apa ni, masuk tu. Okey, saya tutup dulu lah slide. Yang tak ada tu tak ada masalah. Nanti dengar jawapan yang orang yang ada lah. Okay. Nak tiga tadi eh. Dekat bibir ke, dekat lidah ke, ataupun dekat kerongkong. Okay, sekejap. Okay, boleh? Okay, so saya tak boleh, saya tanya terus. Ingat tiga tadi ya. Bibir ke, lidah ke, kerongkong. Okay, so kita mula dengan huruf yang pertama. Huruf ba, dekat mana dia keluar? Bibir. Oh, laju. Huruf sin, dekat mana? Lidah. Lidah. Okay, as kan. Okay, huruf ha. Kerongkong. Okay, huruf mim. Bibi. Okay. Huruf Zo. Zo. Lidah. Lidah. Huruf Jim. 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 Bibi. Ha? Lidah. Lidah. Aja. Aja. Okay. Aja. Kalau huruf Ko. Ko. Kerongkong. Kerongkong. Lidah. Ah, cough dekat lidah. Lidah, pangkal lidah. Cough. Okay, so ada kena tanya? Ada. Ada. Okay, so kejap lagi saya akan masuk. Saya selesai dulu untuk makhraj. Nanti kita akan ulang. Dia sebenarnya tak susah, cuma yang penting ingat tiga itulah, bibir ke, lidah ke, kat kerongkong lah. Okay, so saya buka untuk kelas. Okay, macam ni, untuk kelas, sebab kami, saya rasa semua maklum, sebab KL, walaupun kes menurun dengan sangat baik, cuma sebab kita masih dalam fasa kedua, so setakat yang kami maklum, fasa kedua insyaAllah boleh on, insyaAllah saya pun minggu depan dah fully vaksin, so boleh mula, cuma kita ambil langkah berjaga-jaga, iaitu untuk tajwid, setakat ni cadangan kami, kita akan buat dua mood kelas, dua-dua kaedah kelas lah. Pertama di center, yang kedua online juga. Maksudnya kita akan buat dua kelas yang berasingan. Satu online, satu dekat center. Maksudnya dekat center ni
Dia ada, apa kita kalau sekolah tu sistem penggiliran lah. Kalau ramai. Kalau tak ramai, tak ada masalah lah. Okay. Ramai ni maksudnya untuk dua-dua kelas eh. Substitute dengan kelas saya. Sebab kelas substitute saya tak pasti ramai sambung. Tapi setakat ni untuk minggu depan. Okay, untuk kelas, insyaAllah setakat perancangan kami, kita akan buka pada minggu kedua hari. Minggu kedua bulan depan. Untuk mood tu lah. Okay. So nanti saya akan survey dan kita akan listing balik dalam tu. Untuk kehadiran, yang boleh hadir, satu full vaksin tu clear. Yang kedua yang isi nama je. Maksudnya nanti kita akan ambil kehadiran, contoh limit 12 orang. So orang yang ke-12 tu adalah orang yang terakhir boleh hadir lah. Okay. Tapi kalau contoh dia tak boleh hadir, dia boleh kosongkan lah pada orang yang nak isi nama kan. Tapi jangan last minute. Pukul 8 kan, 8 malam baru isi kan. Tak dapat hadiah kan. Itu tak boleh lah. Maksudnya itu cadangan lah. Maksudnya cuma kami, saya tak ada ketetapan lagi nak buat kelas di center tu hari Rabu, online tu contoh Selasa kan. Macam hari ni Selasa kan. So Rabu tu online. Rabu tu di center, Selasa online. Tapi cuma maksudnya siapa yang dah join minggu ni, minggu depan dia akan tukar online. Kalau ada yang nak ni lah, maksudnya keutamaan kita kalau minggu dia dah datang, minggu depan kita bagi peluang ke orang lain lah kalau ramai. Okay. Setakat ni kami tak ada lagi estimate berapa orang maksimum. Cuma jangkaan 12 lah. Cuma dalam group kita saya rasa ramai yang family. Mungkin akan lebih sikit lah 14 ke kan, sebab family dia boleh. Saya rasa tak masalah untuk duduk-duduk untuk kelas lah. Okay. Dapat ke masuk saya punya masuk penerangan tu? Dapat. Boleh. Maksudnya nanti kalau ada yang tak boleh datang ke kelas minggu ni, insyaAllah minggu depan dia boleh datang. Okay. Dan siapa contohlah kan, kelas online pun kita on. So maksudnya siapa yang tak datang online, tak dapat datang, ataupun yang online ni memang dia nak pure online, tak nak datang ke kelas sebab takut ni lah, ada kerisauan kan, contohlah. Okay. So tak ada masalah, just full je online. Tapi siapa yang nak datang ke center, dia rasa kalau tak datang kat center tu tak cukup lah kan. Boleh datang kat center dan dia tak ada masalah untuk hadir pun boleh hadir. Okay. So siapa yang nak ni, nak full online, kita online lah. Mungkin nanti saya akan survey dulu minggu ni siapa yang nak datang kat center dan siapa yang nak full online. So nanti kita ada gambaran lah berapa orang yang akan datang ke center lah. Contoh kalau isi nama tu 10, 10 orang tu, 10 orang tu kita akan terus lah kelas kat center, tak payah bergilir dah contoh. Yang mana nak online, kita terus online lah. Tapi kalau contohnya di situ 18 kan, so mungkin kita terpaksa bergilir lah. Boleh, boleh. Okey ke macam tu? Online tu open lah, Ustaz. Online tu open. Setakat ni open. Cuma siapa yang nak online je, online je lah. Dia tak payah fikir lah nak pergi kelas. Okey, cuma kalau ramai online, mungkin saya akan buat terus khusus untuk online sampai habis lah. Dapat ke? Maksudnya kalau contoh dia tak dapat datang hari Selasa dan datang hari Rabu online, on je lah online tu. Contohlah maksud dia. Kalau nak dua-dua pun boleh lah. Boleh dua-dua. Kalau rasa ni lah, sebab selalunya bila dah jam satu dia malas sikit. Macam tu lah kan. Selalunya. Tapi saya harap yang okey lah kan. Okay. Boleh? Ada nak tanya lain? Puan Nadia, Encik Naim Arif okey? Boleh? Tak? Okay. Lagi. Itu perancangan dia lah. Okay, minggu depan bukan tak boleh buka lagi, tapi sebab saya Aizat kata dia nak sanitize dulu, nak prepare kan. Sebab kelas yang lain mungkin dia orang akan buat dua mode. Maksudnya sambil kelas kat center, sambil online. Maksudnya mungkin kita akan open macam ni, tapi Ustaz mengajar tu depan tu ada pelajar lah. So yang online ni dia akan dengar suara Ustaz untuk kelas tu. Tak ada masalah. So yang dekat center macam yelah, tapi kami tak try lagi lah. Maksudnya mungkin berjaya, mungkin tak berjaya, tapi kita cubalah. Okay. Sebab okay. Sebab dalam keadaan yang sekarang ni, itulah pilihan yang kita ada. Kami pun tak boleh nak paksa semua untuk okay, kat kelas, kat center je, tak ada online, tak boleh juga. Sebab mungkin ada yang yelah, kalau tak ada online ni, dia tak belajar. Okay. So macam itulah keadaan dia. Okey, boleh ke macam tu? Ada kena tanya? Boleh. Dapat eh? Okey, so setakat ni cuma masalah yang saya tak sebut tadi, kelas tu yang online hari apa,
Fizikal lah dapat. Mungkin saya kena buat fizikal dulu, online tu kemudian. Okay, mungkin lah. Okay, mungkin. Tapi nanti kita akan bincang lah. Cuma nanti saya akan survey dulu siapa yang boleh hadir ke kelas dan siapa yang nak online je. So nanti kita boleh dapat gambaran lah macam mana kan. Okay, boleh ada ke nak tanya? Ada. So nanti susulan tu saya akan maklum lah. Okay, yang kedua, untuk kelas, bila kita dah mula dekat center, kita akan guna Quran. So setakat ni Quran okey ke? Kalau tak jumpa lagi, tak apa. Nanti masa tu kita akan ni lah. Kita akan tengok lah kalau ni kan. Beli kat center tak ada, Ustaz? Kan tak nak beli, tapi kalau ramai okey lah. Kalau seorang dua saya cadang. Tapi tengok lah macam mana. Saya akan ni lah. Macam mana, ambil kan? Nama, ambil list, buat list. Tapi dia kena datang center juga untuk tunjuk Quran. Kalau main beli je nanti sekarang dia lain lah perasaan dia tu. Tak apa, nanti selasa next week nanti kita akan. Boleh eh? Okay. So, ada lagi lain nak tanya? Untuk kelas? Tak ada? Okay. So, sekarang InsyaAllah Puan Media nanti saya akan maklum balik. Hari Rabu pun macam tu juga. Tapi hari Rabu saya kena survey dululah berapa ramai yang hari Rabu saya kena survey berapa ramai yang boleh online, berapa ramai yang datang kat center lah. Mungkin akan gabung. Kalau tak ramai dulu baik gabungnya lah. Okay. Takut hari Rabu tu datang 2 orang, 3 orang kan. So tak sedap jugalah. Okay. So nanti saya akan maklum lah. Okay. So Puan Liza, okay. Saya cerita balik. Buku nanti kita bincang balik lah. Okay. So, untuk kelas akan datang, bila buka aja kita akan terus masuk kepada Alif Lam. Sama ada online ataupun di center. Okay. Cuma kelas kat center, contoh kalau Selasa, kita akan buat daripada 8.30 sampai 10.10 lah. Biasalah kan. 8.30 tu kan 8.40 baru sampai kan. Itulah kan. Okay. So, macam tu lah keadaan dia. Online tak ada masalah. Terus tunggu ni, terus on je lah dia punya ni kan. Okay. So itu dia punya keadaan lah. Okey, ada kena tanya lain untuk kelas? Tak ada. Okey. So saya masuk sikit pelajaran yang ni just view je. Okey. So saya rasa mungkin kelas hari Rabu sebenarnya dah masuk. Okey. So nanti kita akan mula masuk kepada pelajaran Alif Lam. Alif Lam ni kita dah mula belajar tajwid lah. Kata apa? Belajar Quran tu dengan lebih real lah. Okey, contoh saya boleh tunjuk kat sini. Siapa yang ada buku pun boleh nampak. Contoh kat sini kan. Huruf-huruf dia, ejaan dia dah macam ni lah. Dia tak adalah tulisan seketul-seketul. Alif tu besar kan. Ataupun huruf tu je lah. Dia dah tak jadi macam huruf kha ni kan. Dia dah bertingkat kan. So, bila dah mula Alif Lam, kita dah mula tengok tulisan Quran tu macam mana. Apa yang kenapa dia berlaku macam tu. Okey. Dan hukum-hukum ni dia tidak, maksudnya dekat peringkat bahasa tadi kita tak tekankan sangat sebab kita pentingkan kepada bacaan. Okay, so tak ingat hukum, tak apa, ni hukum apa? Kan, tapi baca macam ni boleh baca, itu lebih utamalah. Okay, so nanti bila belajar tajwid, kalau tak ingat nama hukum sebenarnya tak ada masalah. Saya pun, sebab kalau nak ingat nama hukum, saya kena buat quiz lah. Okay, ni hukum apa kan? Macam tu lah, bila buat quiz, dia mulalah kan. Serabut sikit lah kan. Dengan kerja lagi, dengan masalah lagi, tiba ada quiz lagi kan. Okay. Dan kalau nak ingat hukum, sebenarnya lebih baik untuk kalau kita ajar orang lah. Kalau dia nak ajar orang, okay. Tak ada masalah. Okay. Alif Lam ni okay lagi lah. Dah masuk Nun nanti, masuk Mat nanti, masuk nama-nama lain kan. Dia akan jadi lebih ni lah. Lebih pening. Tapi yang penting sebenarnya, baca. Okay, boleh? So, ada ke nak tanya? Tak ada lagi. Tak ada eh? So saya rasa untuk hari ni situ dulu. Untuk minggu depan saya rasa saya tak buat kelas. Kita terus tunggu kepada kelas di center ataupun online. Ataupun mungkin minggu depan saya terus masuk kepada online. So maksudnya siapa yang nak kelas online tu kita terus mulalah Alif Lam. Okay, so nanti yang fizikal kita akan mula minggu lagi satu. Boleh? Boleh. Cuma nanti saya akan survey lah. Saya rasa nanti minggu depan mungkin kita akan buat online tu hari Rabu. Kelas tu hari Selasa. Sakat ni lah. Saya akan maklum balik. Dia punya tu macam mana lah. Okay, boleh eh. Ada nak tanya lain? Tiada. Tak ada?
Boleh? So malam ni memang ringkas. Sebab kelas online tajwid ni pun niat saya satu je, just nak cover kelas yang ni lah, yang kata apa tak ni, yang tak selesai lagi lah. Okay, so nanti Sophie ataupun yang penerangan lebih tu nanti saya akan cerita dalam ni lah, dalam grup. Kalau nak tanya tu boleh tanya. Okay, tadi nak tanya? Tanda. Tanda. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim bi barakatil Qur'anil 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkinna minhumma nasina wa 'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-lailu atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami semua, Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami semua, Engkau lah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Tundukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, jadi kasihanlah kami dengan berkat Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pimpinan cahaya penyebab rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami tidak tahu, apa yang kami telah lupa dari Al-Quran. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Dan kurniakanlah kami upaya untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujan untuk kami, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, terima kasih. InsyaAllah nanti apa-apa saya akan malam dalam grup. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.